mengenai kejadian pencurian yang di KP Kunya-Kunya milik saudara Aryani itu, nah, kejadian dia melaporkan ke Polisi Kiraya, ya, melaporkan Kiraya bahwa tokonya sudah dibobol orang, ya, 5 orang deh, dia melapor, dan melaporkan di pos, dia melaporkan ke Polisi Kiraya dengan laporannya 5 nomor 537 11 tanggal 13 November dia melaporkan bahwa tokonya itu kurang 5 orang. Yang 5 orang di toko-toko itu adalah 2 unit, satu mesin press jus, nah, satu lagi itu mesin apa tuh, mesin cup, cup apa sih, cup minuman juga yang di, yang di maling orang tuh, ya, kerugiannya 5 juta tuh. Dia melaporkan sama kami, berangkat dari laporan polisi itulah kami melakukan olah TKP tempatnya, KP milik korban, tapi yang lain punya-punya, kami tengoklah isinya apa, nampak CCTV kan, CCTV kami cita dari barang bukti itu kan, saya dan untuk menyalami, kami kembangkan, kalau nampak wajah tersangkanya gitu lah, dan wajah tersangka, negatif wajah tersangkanya, kulit penyelidikan yang menjadi tersangkanya, dan kami kembangkan tersangkanya pada hari ini, pada hari Minggu, hari Minggu juga tuh. Tangkanya kan yang bernama Haji Saputra, AS, umurnya tuh 27 tahun.